Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin Malik Yawm al-Din Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina al-Sirat al-Mustaqim Sirat al-Ladhina an'amta alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين Di dalam Islam, ajaran untuk memiliki akhlak yang mulia menzahirkan akhlak yang baik di dalam berbagai kesempatan di dalam lingkungan rumah tangga maupun masyarakat dan dalam berbagai level memperlihatkan akhlak yang mulia baik itu dengan kawan maupun orang lain seberapa banyak taklim yang diberikan di dalam ajaran Islam dan tidak meninggalkan sampai hal-hal yang kecil sekalipun tidak kita jumpai secara rinci di dalam agama lain ajaran yang seperti itu. Namun sangat disayangkan umat muslim yang dari sisi ini pada umumnya mereka dianggap sebagai kaum yang paling rendah sehingga non muslim melontarkan cemoohan kepada umat Islam karena apa yang diamalkan oleh umat Islam saat ini bertentangan dengan apa yang mereka katakan sendiri atau dengan ajaran Islam. Bagaimana hadrat Rasulullah SAW di dalam berbagai kesempatan berkali-kali menekankan kepada umatnya untuk memiliki akhlak yang mulia. Umat Muslim pada umumnya mereka mengklaim bahwa mereka mencintai Rasulullah SAW, namun mereka tidak sama sekali, sama saja dengan tidak mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Ketika kondisi seperti itu, Allah Ta'ala mengutus Hadrat Masih Maud alaihis salam ke dunia ini. Namun tetap saja, pada umumnya umat muslim tidak menaruh perhatian dan mengingkari utusan Tuhan tersebut, bahkan sebagian orang di beberapa tempat, di beberapa negeri melakukan penentangan yang sudah melampaui batas kepada Masih Maud Islam dan jemaatnya. Dan mereka sudah betul-betul terjauh dari akhlak yang rendah pun, bahkan lebih buruk akhlaknya dari manusia yang berakhlak buruk. Mereka melontarkan cacian kotor bermulut lancang kepada Hadrat Masih Maud Islam dan para pengikutnya. Yang mana karena itu mereka merasakan akibatnya sampai saat ini. Seperti yang saya katakan tadi bagaimana non-muslim mencemoohkan umat Islam. Kondisi mereka saat ini justru harus lebih
menaruhkan perhatian kepada kita semua, supaya kita dengan segenap upaya, hendaknya berupaya untuk memiliki akhlak yang mulia. Dengan segenap kapasitas, berupayalah untuk memiliki akhlak yang mulia, yang sesuai dengan ajaran Islam, yang mana sunnahnya, teladannya telah diberikan di hadapan kita semua. Atau dalam corak apapun, beliau memberikan nasihat berkenaan dengan hal tersebut. Jika tidak, tidak ada manfaatnya status kita sebagai Ahmadi atau mengklaim bahwa kita sebagai Ahmadi. Jika kita perhatikan amalan Rasulullah SAW, nampak kepada kita satu standar yang menakjubkan. Jika kita lihat bagaimana kondisi rumah tangga beliau, terkadang beliau bersikap keras kepada salah seorang istri beliau yang mencemooh istri beliau yang lain yang bertubuh pendek misalnya. Jangan menyinggung perasaan orang lain. Atau beliau menasihatkan salah seorang istrinya untuk tidak menzahirkan rasa tidak suka kepada istri beliau yang lain atas suatu pekerjaan misalnya. Dan jangan sampai berbuat seperti itu. Terkadang beliau juga memberikan nasihat kepada putra-putri beliau untuk memiliki akhlak yang mulia. Beliau bersabda, janganlah kalian menyia-nyiakan dengan melempari buah-buahan yang ada di pohon milik orang lain, baik itu yang matang maupun yang mentah. Jika sangat lapar sekali dan tidak bisa ditahan, silahkan untuk memakan kurma yang sudah matang, yang sudah terjatuh di bawah. Namun beliau seiring dengan itu menasihatkan, yang terbaik adalah aku akan berdoa untuk kalian supaya jangan sampai kalian menghadapi kondisi yang seperti itu, sehingga kalian harus memunguti kurma-kurma yang sudah terjatuh itu, supaya kamu jangan sampai terpaksa untuk itu. Semoga Allah telah menganugerahkan sarana kepada kamu untuk tidak melakukan seperti itu. Beliau pun menekankan kepada putra-putri beliau bahwa untuk memenuhi kebutuhan diri kalian, mintalah kepada Allah Ta'ala, bukan dengan cara yang keliru, dengan cara mengambil harta orang lain. Karena meskipun terkadang di dalam kondisi yang darurat, terpaksa, sesuatu yang tidak diperbolehkan pun menjadi diperbolehkan, tapi beliau tetap bersabda, milikilah akhlak yang mulia, dan itulah kebaikan. Lalu, melihat putra beliau yang makan dengan cepat, atau karena memasukkan tangan dengan kurang etis di piring misalnya, beliau bersabda, ucapkanlah bismillah terlebih dahulu, makanlah yang dengan makanan yang paling terdekat dengan kalian, makanlah dengan tangan kanan. Jadi beliau menekankan seperti itu supaya ketika dewasa nanti tercipta akhlak yang mulia dalam diri anak. Lalu kedustaan merupakan dosa dan kejujuran merupakan kebaikan dan akhlak. Untuk menyemaikan hal-hal tersebut di dalam diri anak-anak sejak dini, beliau selalu menekankan. Ada seorang sahabat menuturkan, suatu ketika Hadrat Rasulullah SAW datang ke rumah kami, dan karena saya masih sangat kecil saat itu, ketika Hadrat Rasulullah ada di rumah kami, saya malah keluar untuk pergi bermain saat itu. Ibu saya melarang saya untuk keluar rumah karena di rumah sedang ada Rasulullah SAW dan sedang ada keberkatan di rumah dengan datang Rasulullah. Sang ibu mengatakan, aku akan berikan sesuatu kepada kamu, katanya. Rasulullah bersabda, apakah Anda betul-betul ingin memberikan sesuatu kepada anak Anda? Ibu saya mengatakan, ya Rasul, saya ingin memberikannya kurma kepada anak saya. Rasul bersabda, jika tidak ada niat kamu, tidak ada iradah untuk memberikan kurma, dan kamu hanya memanggil anak kamu itu hanya untuk mengiming-imingi supaya dia tidak keluar, berarti kamu berdusta, dan itu dosa. Jadi bagaimana
Rasulullah SAW menekankan kepada anak-anak sejak kecil untuk berkenaan pentingnya kejujuran. Dan dia akan, beliau senantiasa menyebutkan, mengingat kondisi seperti itu, kisah seperti itu. Sehingga beliau merasa tertanam di dalam diri beliau sejak kecil untuk kejujuran. Suatu ketika beliau SAW bersabda, jika kalian tidak bisa meninggalkan seluruh keburukan, maka tinggalkan saja kedustaan. Sekarang kita lihat bagaimana standar umat muslim saat ini. Jika terhindar dari kedustaan dan menegakkan kejujuran, bahkan kita pun hendaknya mengevaluasi diri. Apakah kita para Ahmadi memiliki standar seperti itu? Dalam satu riwayat dikatakan, Hadrat Rasulullah SAW berkenaan dengan dosa besar bersabda, dosa besar adalah menyekutukan sesuatu dengan Allah Ta'ala, tidak taat kepada orang tua. Lalu perawi mengatakan, beliau saat itu sedang menyender ketika bersabda seperti itu. Lalu beliau berdiri sejenak, bangkit, lalu bersabda, dengarkan dengan baik, dosa dan kedustaan dan memberikan kesaksian dusta. Lalu beliau bersabda, kedustaan dan memberikan kesaksian dusta. Dan beliau berkali-kali mengatakan itu. Perawi mengatakan, beliau begitu berkali-kali mengucapkan itu, sehingga kami berkeinginan, seandainya Rasulullah SAW berhenti dari menyampaikan ucapan itu. Karena begitu berkali-kalinya mengucapkan itu. Kami pun menyaksikan akhlak beliau, bagaimana beliau bersabar, bertahan dari segala kesulitan, bagaimana standar beliau, dan bagaimana beliau menasihati kami. Ada seorang dari kampung yang sangat lugu, dia kencing di Masjid Nabawi, orang-orang, para sahabat lari untuk menangkap orang itu, Rasul bersabda, lepaskan orang ini, di mana dia kencing, maka siramlah air di tempat itu. Lalu beliau bersabda kepada orang kampung tadi, kamu diciptakan untuk memberikan kemudahan kepada orang lain, bukan kesulitan. Setelah itu, orang desa yang lugu tadi senantiasa mengingat sabda dan kasih sayang Rasulullah SAW tersebut. Coba lihat pada masa ini. Sekarang pemerintahan Islam, para ulama, grup-grup di dalam Islam, justru mereka malah yang paling terdepan di dalam memberikan kesulitan bagi orang lain, bukan malah memberikan kemudahan kepada orang lain, malah menyulitkan orang lain. Dalam satu kesempatan, Hadrat Rasulullah SAW pernah bersabda, jika kalian ingin mengetahui apakah kalian sedang berbuat baik atau sedang berbuat buruk, maka untuk mengujinya, lihat saja tetangga kalian dan apa kesan tetangga kalian berkenaan dengan kalian. Lalu beliau bersabda kepada para pejabat bahwa akhlak mulia kalian baru akan diketahui jika kalian menganggap diri kalian sebagai pengkhidmat kaum kalian, rakyat kalian, dan dengan segenap kapasitas kalian mengkhidmati rakyat kalian. Mana standar seperti ini nampak di dalam diri para pejabat kita saat ini? Coba lihat. Tidak ada. Jadi, para pengurus jemaat, hendaknya mereka menaruh perhatian akan hal ini. Lalu, segenap kekuatan yang Rasulullah SAW dapatkan, dan saat itu Arab atau Islam mendapatkan kemenangan di atas bangsa Arab, kita lihat bagaimana standar akhlak beliau pada kesempatan Fatah Makkah, kemenangan Islam. Bagaimana beliau menzahirkan akhlak yang mulia. Beliau justru malah mengampuni, memaafkan musuh-musuh yang pernah memberikan penderitaan yang luar biasa kepada beliau dan para sahabat. Dan pemberian maaf ini justru malah menyebabkan non-muslim atau musuh-musuh tadi bai'at masuk ke dalam Islam. Sifat pemaafan beliau tadi. Hadrat Rasulullah SAW, bagaimana standar akhlak beliau yang luhur? Berkenaan dengan hal itu, Hadrat Masih Maud alaihi salam pernah bersabda, Allah yang Maha
agung berfirman kepada Rasulullah SAW, innaka la'ala khuluqin azim, yakni engkau tegak di dalam akhlak yang mulia, akhlak yang suci. Sesuai dengan penjelasan tersebut, maknanya adalah yakni segala jenis akhlak, apa saja? Kedermawanan, keberanian, keadilan, kasih sayang, ihsan, kejujuran, dan sabar. Yakni bersifat sabar, bertahan dari suatu kesulitan. Terkumpul dalam diri engkau, diri Rasulullah SAW. Walhasil, segenap potensi yang ada dalam diri manusia, kesopanan, rasa malu, kejujuran, kecintaan, gairat, istiqomah, kesucian, keseimbangan, keadilan, rasa simpati kepada orang lain, keberanian, kedermawanan, sifat pemaaf, kesabaran, ihsan, kejujuran, kesetiaan, dan lain-lain. Ketika kondisi tabii alami ini dengan mesyuarah dari akal dan tadabur dan dizahirkan sesuai dengan waktu dan kesempatan, maka itu akan menjadi akhlak. Segenap akhlak ini sebetulnya merupakan kondisi alami manusia, akan disebut sebagai akhlak jika itu diamalkan sesuai dengan waktu dan kesempatan dan sesuai dengan iradah, bukan hanya formalitas atau adat istiadat saja, bukan. Jadi akhlak, khulq itu ya, memberikan dampak yang baik setelah digunakan. Terkadang kita harus menghukum orang lain dengan tujuan supaya menciptakan buah yang baik, menimbulkan kebaikan. Beliau sallallahu alaihi wasallam, Hadrat Masih Maud alaihi salam, berkenaan dengan memperlihatkan akhlak yang mulia, dan beliau bersabda, untuk mengetahui akhlak yang mulia dapat diketahui dalam dua kondisi, dua keadaan, yakni di dalam kondisi musibah dan kesulitan, dan kondisi musibah dan kesulitan, dan dalam kondisi kelapangan, kemudahan. Di dalam kondisi kesulitan dan musibah, kesabaran dan contoh untuk memberikan kesabaran, berarti dia adalah pemilik akhlak yang mulia. Dan dalam kondisi kelapangan, dalam kondisi kemudahan, tetap memperlihatkan kerendah hatian dan keadilan, itu adalah dapat disebut sebagai akhlak yang mulia. Dan kondisi, kedua kondisi ini ada di dalam diri Hadrat Rasulullah SAW. Sebagaimana, seperti yang saya katakan di awal, bahwa bagaimana pada saat Fatah Makkah, Rasulullah SAW telah mengampuni, memaafkan musuh-musuh beliau yang dulu pernah menimpakan penderitaan kepada beliau. Masih Muhammad SAW bersabda, akhlak manusia senantiasa zahir dalam dua corak, dalam corak ujian atau musibah, dan dalam corak, dalam kondisi lapang. Jika hanya satu sisi saja, yang satu sisinya lagi tidak ada, maka tidak dapat diketahui standar seseorang akhlaknya bagaimana. Karena Allah Ta'ala ingin menyempurnakan akhlak Rasulullah SAW, untuk itu dalam kehidupan beliau ada dua bagian. Kehidupan di Mekah, di mana di Mekah beliau mendapatkan penderitaan yang luar biasa dari pihak musuh, dan meskipun para musuh penentang tadi menimpakan penderitaan yang luar biasa kepada beliau, beliau tetap saja memperlihatkan kelembutan dan kesabaran. Dan pesan yang beliau bawa dari Allah Ta'ala, beliau tetap menyampaikan, menabligan. Coba lihat sekarang, di Madinah, ketika beliau mendapatkan kemenangan di Madinah, dan musuh-musuh tadi berhasil ditangkap, ditawan, maka beliau tetap malah memaafkan para musuh tadi. Meskipun beliau mendapatkan kemampuan, memiliki kemampuan untuk membalas dendam kepada musuh, beliau tidak membalas dendam kepada musuh-musuh tadi, malah memaafkan. Lalu, berkenaan dengan akhlak Rasulullah SAW, Hadrat Masih Maud Islam bersabda,
dengarkanlah dengan penuh perhatian bahwa banyak orang yang saya perhatikan dan saya telaah dengan penuh perenungan, terkadang seseorang itu dermawan kepada orang lain, tapi justru dia di sisi lain malah pemarah, gampang emosi. Dia dermawan, banyak memberikan kepada orang lain, tapi di sisi lain dia seorang pemarah. Untuk hal sepele saja dia naik pitam emosi. Kadang dia memberikan sesuatu kepada orang lain, lalu malah menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit kebaikannya. Terkadang ada orang yang lembut, tapi justru dia malah kikir pelit. Terkadang seseorang itu berani, dapat bersikap tegas kepada orang lain, tapi tidak ada kerendahan hatian dalam dirinya. Terkadang ada orang yang memiliki kerendahan hatian yang luar biasa, tapi dia tidak memiliki keberanian. Jika ada kesempatan, dia malah memperlihatkan kepengecutan justru. Beliau bersabda, setiap manusia tidak memiliki sifat yang menyeluruh. Memang betul. Namun, seiring dengan itu, jangan sampai luput sama sekali. Beliau bersabda, alaihissalam, beliau alaihissalam bersabda, contoh yang paling sempurna dan teladan adalah hadrat Rasulullah SAW. Beliau sempurna dalam memiliki akhlak yang total, yang menyeluruh. Difirmankan, innaka la'ala khuluqin azim. Jadi, pada masa-masa kesulitan, masa-masa sulit, beliau tetap memperlihatkan akhlak yang mulia, menzahirkan kesabaran, sehingga dunia pun takjub dibuatnya. Dan ketika beliau mendapatkan kemenangan, menguasai seluruh Arab, beliau justru malah memberikan pengampunan kepada orang-orang yang pernah berbuat jahat kepada beliau. Jadi inilah akhlak yang standar tinggi, yang dalam setiap kondisi harus dimiliki oleh setiap muslim, setiap pengikut Rasulullah SAW dalam berbagai kondisi. Dan hendaknya ini diperlihatkan dalam setiap kondisi. Berkenaan hal itu, Hadrat Masih Maud alaihissalam, bagaimana beliau memberikan bimbingan kepada kita semua. Hadrat Masih Maud alaihissalam, berkenaan dengan akhlak Rasulullah SAW, beliau bersabda, akhlak yang mulia ini adalah akhlak mulia beliau telah membuat orang lain jatuh cinta dan memperlihatkan mukjizat kepada orang lain justru. Lalu beliau bersabda, jika kalian melangkah di atas sunnah ini dan memperbaiki akhlak kalian dan menggunakan akhlak tadi sesuai dengan waktu dan kesempatan, berarti kalian dapat memperlihatkan mukjizat sebetulnya. Beliau bersabda, mukjizat, hal-hal yang ajaib, terkadang orang masih bisa beralasan untuk menangkalnya dan orang-orang ingin menangkalnya, tapi akhlak, mukjizat akhlak tidak bisa dicemooh oleh siapapun. Inilah sebabnya kenapa Rasulullah SAW memiliki mukjizat akhlak. Mukjizat yang terbesar ini akhlak, seperti difirmankan, innaka la'ala khuluqin azim. Bersabda, setiap mukjizat beliau, meskipun lebih tinggi dibandingkan para nabi-nabi yang lain, namun akhlak mukjizat akhlak beliau pun adalah yang paling luhur di antara seluruh para nabi, dan tidak ada bandingannya di dunia ini. Dan tidak ada, saya berkeyakinan bahwa orang yang meninggalkan akhlak buruk, meninggalkan kebiasaan buruk, lalu mengkopi, memiliki sifat-sifat yang baik, baginya itu merupakan karomah, yakni mukjizat. Jika dia melakukan itu, meninggalkan keburukan, lalu memiliki kebaikan, mengadopsi kebaikan. Misalnya, jika ada orang tidak meninggalkan kebiasaan buruk atau kebiasaan marah-marah, jika seorang pemarah meninggalkan kebiasaan marahnya, lalu berupaya untuk bersikap lembut, atau dia meninggalkan sifat tidak adil, berusaha untuk sifat adil, maka itu merupakan mukjizat sebutnya, karomah.
jika orang yang biasa marah, lalu dia tinggalkan sifat marahnya itu dan berupaya untuk bersikap lembut, atau orang yang pelit, kikir, berusaha untuk meninggalkan sifat kikirnya dan berusaha untuk bersikap dermawan, jika dia menciptakan revolusi seperti itu, berarti dia sudah mendapatkan karomah atau mukjizat. Begitu juga, jika dia meninggalkan sifat egois, berupaya untuk bersikap rendah hati, maka sifat rendah hati itu merupakan karomah, mukjizat bagi orang itu. Memuji diri sendiri, atau membuat orang lain memujinya, jika dia tinggalkan perbuatan itu, lalu berupaya untuk memiliki sifat rendah hati, itu merupakan karomah. Siapa di antara kalian yang tidak ingin menjadi orang yang ahli karomah? Saya tahu, semua orang menghendaki hal itu. Jadi, ini merupakan karomah mujizat yang abadi. Yakni, manusia perbaikilah akhlaknya, karena ini merupakan karomah yang tidak akan pernah sia-sia, bahkan bermanfaat sampai lama. Muslim, mukmin hendaknya dianggap sebagai ahli karomah di mata Allah Ta'ala dan mata manusia. Banyak sekali orang yang sudah betul-betul degil tidak mau menerima mujizat yang itu, tapi ketika diperlihatkan akhlak yang baik, tidak ada pilihan bagi orang tersebut selain dari menerima Islam. Banyak sekali orang yang dengan diperlihatkan akhlak yang mulia, mereka langsung masuk ke dalam Islam. Pada umumnya, meskipun orang-orang duniawi pun memperlihatkan akhlak yang baik, tapi dan mereka menyebutnya itu akhlak, padahal sebetulnya akhlak yang mereka perlihatkan itu hanya untuk riya saja, hanya untuk membuktikan bahwa dia baik. Dia ingin mendapatkan kemaslahatan bagi diri sendiri, padahal di dalam hatinya tidak seperti itu. Atau misalnya di hadapan seorang pejabat besar, atau di hadapan seorang yang kaya raya, dia menjahirkan sesuatu bahwa dia ingin memperlihatkan bahwa dia memiliki akhlak yang baik, padahal itu munafik. Itu sebuah kelemahan sebetulnya. Atau karena takut, atau karena kepengecutan, dia mengatakan sesuatu untuk menyembunyikan kelemahannya. Beliau alaihissalam bersabda, itu bukanlah ajaran Islam. Karena itu bukanlah ajaran Islam yang baik. Akhlak yang baik adalah dizahirkan dengan ketulusan hati, dari kedalaman hati. Jika ada rasa simpati, itu pun dari dalam hati. Jika ada penzahiran hal seperti itu, maka itu pun dari dalam hati. Bersabda mengenai hal itu, beliau pernah bersabda, akhlak memiliki dua jenis. Pertama, seperti yang dipersembahkan oleh para cendekiawan saat ini, yakni ketika bertemu, dia bersikap munafik. Di dalam hatinya ada kemunafikan, padahal ada kebencian di dalam hatinya. Ini bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Jenis yang kedua adalah memiliki rasa simpatik yang tulus. Di dalam hati tidak ada kemunafikan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Inilah cara yang sempurna. Bersikaplah adil, bersikaplah seimbang, dan jelas sampaikanlah apa yang benar, yang jujur. Dan jika perlu baginya untuk bersikap ihsan, berbuatlah ihsan. Lalu meningkat lagi, perlihatkanlah akhlak seperti seorang ibu bersikap kepada anaknya atau seseorang bersikap kepada kerabatnya. Jadi inilah cara yang sempurna. Setiap cara-cara yang sempurna terdapat di dalam firman Allah Ta'ala. Orang yang menjauh darinya, dia tidak akan mendapat hidayah dari tempat lain lagi. Ajaran yang benar dari sisi pengaruh menuntut adanya kesucian hati. Orang yang terjauh dari itu, jika dia melihat dengan pandangan yang halus, akan nampak keburukan, kekotoran. Jadi, hal itu menuntut adanya suatu kesucian hati. Yakni, berusaha untuk menjalankan diri di atas keridhaan Allah Ta'ala. Kehidupan tidak bisa diyakini. Meningkatlah di dalam sholat dan kejujuran. Jujurlah dalam setiap perkataan kalian dan sikap kalian. Sebagian orang bertanya, apa itu kebaikan? Sebagian beranggapan hanya dengan sholat secara zahir saja, ibadah,
itu merupakan kebaikan, atau hanya memperlihatkan akhlak yang biasa saja, itu merupakan kebaikan, atau namun melupakan akhlak, pondasi akhlak yang lainnya. Berkenaan dengan hal itu, dalam cara yang baik, Hadrat Musi Maudil Islam menjelaskan bahwa akhlak merupakan kunci kebaikan yang lain. Orang yang tidak memperbaiki akhlaknya, maka secara perlahan-lahan dia tidak akan berguna lagi. Saya berkeyakinan di dunia ini segala sesuatu itu bermanfaat, sekalipun racun atau najis itu pun bermanfaat. Namun manusia yang setelah meraih akhlak fadilah namun tidak bermanfaat bagi orang lain, dia, jika manusia meraih akhlak fadilah dan tidak memberikan manfaat kepada orang lain, maka manusia tadi tidak bermanfaat lagi bagi orang lain. Tidak ada gunanya. Manusia baru akan bermanfaat jika dia memperlihatkan akhlak yang baik. Bangkai manusia lebih buruk dari bangkai hewan, karena bangkai hewan masih berguna kulitnya. Kulit manusia tidak berguna lagi. Inilah makom manusia menjadi sesuatu yang betul-betul rendah. Jadi ingatlah, memperbaiki akhlak adalah sesuatu yang sangat penting, karena ibu dari kebaikan adalah akhlak. Jika akhlak tercipta, maka akan mendapatkan taufik untuk melakukan kebaikan-kebaikan lainnya. Dalam perkara keseharian, bagaimana akhlak ini zahir? Beliau alaihissalam bersabda, sebagian orang berkebiasaan, dia ketika melihat si pengemis, dia merasa terganggu. Ketika ada orang membutuhkan, dia merasa terganggu orang ini. Dan lalu bersikap seperti maulwi, alih-alih memberi kepada si pengemis tadi, justru malah menjelaskan berkenaan dengan meminta-minta. Alih-alih dia memberi si pengemis tadi, dia malah berbicara mengenai keilmuan atau menjelaskan mengenai apa itu kebaikan keburukan dalam mengemis misalnya. Justru malah memberikan rub kemaluan. Sangat disesalkan orang seperti ini yang tidak berakal. Dia tidak memiliki akal yang biasa dimiliki oleh orang yang berhati baik. Dia tidak berpikir meskipun si pengemis tadi sehat walafiat, tapi tetap meminta, maka yang dosa kan si pengemisnya, bukan kita. Jika kamu memiliki sesuatu, ada orang yang meminta, berikanlah kepada si pengemis tadi. Maka dengan memberikan uang atau sesuatu kepada si pengemis, kita akan mendapatkan. Kita tidak akan mendapatkan dosa. Bahkan di dalam hadis dikatakan, meskipun pengemis tadi naik kendaraan yang baik, tetap saja harus kita berikan kepadanya sesuatu. Dan di dalam Al-Quran dikatakan, wa ammasa ila falatanhar. Janganlah kalian menghardik pengemis. Jadi tidak dijelaskan di dalamnya yang jangan dihardik itu pengemis yang seperti apa, tidak disebutkan. Jadi ingatlah, janganlah kalian menghardik pengemis, karena dengan begitu kalian akan menyemaikan akhlak yang buruk. Akhlak menuntut kepada kita supaya janganlah kalian cepat emosi menghadapi pengemis. Ini merupakan hasrat syaitani yang akan memahrumkan, meluputkan kalian dari kebaikan dan menjadi pewaris bagi keburukan. Beliau bersabda, renungkanlah, dengan melakukan satu kebaikan akan tercipta kebaikan yang lain. Begitu juga, dengan melakukan satu keburukan akan tercipta keburukan yang lain. Sebagaimana sesuatu dapat menarik sesuatu yang lain, begitu juga Allah Ta'ala. Jadi, ketika kalian bersikap lembut kepada seorang pengemis dan memberikan sedekah kepada si pengemis, bersikap lembut kepada pengemis, kalian memberikan sedekah, maka rasa penghalang, hambatan yang ada di dalam hati itu akan menjadi hilang di dalam diri kalian, dan kalian akan mendapatkan taufik untuk melakukan kebaikan lainnya. Lalu dalam lingkungan masyarakat kita, pada umumnya, berkenaan dengan orang tua, ada yang bertanya, jika orang tua kita bukan Ahmadi, menentang jemaat,
bagaimana kita menghormati, mengkhidmati orang tua kita. Beliau alaihissalam memberikan nasihat kepada orang yang seperti itu, Syekh Abdul Rahman Sahib Qadiani, berkenaan dengan orang tuanya. Beliau alaihissalam bersabda, menasihatkan, doakanlah orang tuamu itu, yang menentang itu, dan sebisa mungkin bahagiakanlah orang tua kamu itu, dan ribuan kali lebih baik dari sebelum kamu bai'at, perlihatkanlah akhlak yang baik kepada orang tua kamu, dan yakinkanlah kebenaran Islam kepada beliau, karena orang tua beliau itu tadi bukan Muslim. Tablighilah atau perlihatkan akhlak yang mulia supaya mereka menerima Islam. Mujizat akhlak tidak bisa disamakan dengan mujizat lainnya. Islam yang benar standarnya adalah manusia menaiki derajat akhlak yang tinggi. Mungkin Allah Ta'ala dengan perantaraan kamu akan menyemaikan kecintaan kepada Islam ke dalam diri orang tua kamu. Islam tidak menghalangi kalian untuk memberikan kebahagiaan duniawi kepada orang tua kamu. Bersikaplah itaat kepada orang tua kamu dan khidmatilah dengan penuh ketulusan. Beliau bersabda, akhlaklah yang membedakan antara manusia dengan hewan. Menjelaskan hal itu, Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, hewan tidak bisa membedakan apa yang kurang, apa yang baik, apa yang ada di hadapannya. Sebagaimana anjing, ketika dia makan, makan banyak, dia memuntahkan. Bagaimana seharusnya, bagaimana sikap seharusnya, dan seberapa banyak yang harus dia makan, hewan tidak tahu apa-apa. Misalnya anjing tadi, contohnya. Anjing tidak tahu harus seberapa banyak dia harus makan. Dia terus saja makan, akhirnya dia memuntahkan makanannya. Kita melihat di sini misalnya, sebagian orang kondisinya seperti itu. Tidak habis-habisnya keserakahan mereka. Dia memakan segala sesuatu, apakah itu makanan, apakah harta orang lain, terus dia makan. Yang kedua, hewan itu tidak dapat membedakan yang halal dan yang haram. Dia tidak tahu bagaimana kondisi seharusnya, bagaimana dia harus hidup, bagaimana apa yang dikatakan rohani. Dan sejauh mana bisa diizinkan untuk mencari nafkah misalnya, tidak hanya mengumpulkan harta dan sebagainya. Yang kedua, hewan tidak dapat membedakan yang halal dan yang haram. Seperti contohnya kerbau. Kerbau tidak dapat membedakan bahwa apakah ini sawah tuan saya atau sawah milik tetangga. Namanya hewan, dia makan rumput. Kadang kalau rumputnya habis di sawahnya, dia pergi ke sawah orang lain. Dia tidak bisa membedakan. Begitu juga segala urusan. Orang-orang yang tidak menghiraukan prinsip akhlak dan tidak memperdulikan, seolah-olah dia bukanlah manusia. Seolah-olah dia pun memakan bangkai orang lain. Pada zaman itu dulu, orang-orang makan bangkai manusia terkadang. Jadi, mereka tidak segan-segan untuk memakan harta anak yatim. Sebagaimana jika di hadapan sapi ada rumput orang milik orang miskin, maka sapi tadi tidak akan segan-segan untuk memakan rumput orang anak yatim tadi. Apakah itu dengan cara halal maupun haram. Sapi makan saja. Begitu juga, sebagian orang tidak segan-segan untuk memakan harta orang yatim, baik dengan cara halal maupun haram. Begitulah kondisi mereka. Wannaru maswallahum. Yakni tempat tinggal mereka adalah neraka. Mereka yang makan dengan cara yang tidak halal, maka tempat bagi orang seperti itu adalah neraka. Jadi hendaknya diingat, ada dua sisi. Pertama, kemuliaan ilahi yang bertentangan dengan itu, berarti dia bertentangan dengan akhlak. Yang kedua adalah syafqat, kecintaan kepada makhluk Allah Ta'ala. Jadi siapa yang bertentangan dengan umat manusia, berarti dia pun bertentangan dengan Allah Ta'ala. Orang yang tidak beribadah pada Allah Ta'ala, melaksanakan kewajiban pada Allah Ta'ala, tidak mendengarkan nasihatnya, tidak berupaya untuk meraih keridaannya, bukanlah akhlak.
dan jika dia tidak melaksanakan hak orang lain, dia tidak makan harta orang lain dengan cara tidak halal dan berusaha untuk menimpakan kerugian atau dengan cara lain dia memperlihatkan akhlak yang buruk, maka itu pun bertentangan dengan akhlak. Beliau bersabda, banyak sedikit orang yang memahami tujuan hidup manusia dan merenungkannya. Ada satu keburukan, yaitu ketakaburan yang dapat memahrumkan dia dari kebaikan karena akan menimbulkan murka ilahi ketakaburan ini. Beliau bersabda, sufi mengatakan di dalam diri manusia banyak sekali akhlak buruk, jin. Misalnya, banyak sekali jin akhlak buruk di dalam diri manusia. Jika ini terkeluar, hilang, maka bisa hilang. Tapi jin yang terakhir, yang terbesar adalah takabur, yang tidak bisa hilang tanpa mujahidah, kerja keras dan doa kepada Allah Ta'ala. Banyak sekali orang yang menganggap diri rendah hati, dan dia beranggapan bahwa dia rendah hati. Namun sebetulnya ada ketakaburan dalam dirinya. Ada saja. Untuk itu, hendaknya kita terhindar dari ketakaburan sampai yang sekecil-kecilnya. Terkadang takabur muncul dari harta. Orang yang banyak harta, takabur, menganggap orang lain rendah. Siapa yang dapat menandingiku dengan mengatakan seperti itu? Terkadang keturunan juga, nasab juga, dia beranggapan bahwa saya ini ningrat dan sebagainya. Derajat saya tinggi. Terkadang ketakaburan muncul dari ilmu juga. Orang kadang berbicara keliru atau menangkap aib orang lain. Dia mengatakan bahwa dia tidak bisa mengatakan seperti itu. Jadi ini justru akan memahrumkan, meluputkan dia dari kebaikan, dan itu akan menjadi penghalang bagi dia untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Hendaknya kita terhindar dari itu semua. Tidak banyak sekali taufik yang diberikan kepada dia. Taufik untuk berbuat baik pun akan hilang dari dia. Misalnya ada orang yang berzina, dia tidak tahu bagaimana dampaknya akan dia berikan kepada suami si perempuan yang dia zinahi itu. Jika orang itu merasakan penderitaan si suami yang istri dizinahi, maka dia tidak akan pernah melakukan perbuatan buruk seperti itu. Jika dia mengetahui, menyadari bahwa dengan perbuatan buruknya itu akan memberikan dampak yang sangat berbahaya bagi orang lain, maka dia akan menghindari perbuatan buruk itu. Ada orang yang mencuri misalnya, dia demi untuk mendapatkan makanan, dia mencuri di rumah orang yang miskin misalnya. Terkadang nampak ada orang miskin yang bertahun-tahun mencari nafkah, lalu hartanya dicuri dalam semalam saja. Lalu beliau bersabda, jika menyadari hal seperti itu, bagaimana dia akan mencuri? Kita lihat di dalam surat kabar, banyak sekali kabar-kabar kematian. Ada wanita yang dibunuh, yang dicuri. Coba perhatikan, jika kondisi akhlaknya baik, bagaimana mungkin hal seperti itu akan bisa terjadi? Mungkin saja manusia terjadi dan dia tidak menyadari hal itu. Jika dia tidak menyadari, tidak merasakan, tidak rasa takut kepada Allah Ta'ala, maka akan timbul kondisi seperti itu. Jika dia memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala, atau ada rasa kemanusiaan, maka dia tidak akan melakukan perbuatan seperti itu. Beliau alaihissalam bersabda, orang yang memperlihatkan perubahan akhlak kepada tetangganya, bagaimana sebelumnya dan bagaimana sekarang, seolah-olah dia menciptakan mukjizat dan karomah, dan itu akan berpengaruh luar biasa kepada tetangganya. Ada orang yang melontarkan tuduhan kepada jemaat dengan mengatakan, kami tidak tahu, katanya, apa saja kemajuan yang didapatkan oleh jemaat. Dan mereka menuduh jemaat ini, katanya, bertambah di dalam kemarahan dan melontarkan kedustaan, katanya.
apakah tidak menciptakan penyesalan bagi dirinya dengan menganggap orang lain baik lalu masuk ke dalam jemaat ini, sebagaimana contohnya seorang anak yang baik. Coba lihat, seorang anak yang baik akan memberikan nama baik kepada orang tuanya. Begitu juga, orang yang bai'at masuk ke dalam jemaat ini layaknya seperti anak. Untuk itu, kalian yang bai'at, hendaknya tuduhan mereka itu tidak benar di dalam diri kita, tidak terjadi dalam diri kita. Ayah Samawi akan membawa kepada langit. Begitu juga, seperti ayah jasmani akan membawa kita ke dunia ini. Apakah kalian menyukai ada anak yang mencemarkan nama baik ayahnya? Orang mencuri, merampas, mabuk-mabukan, berjudi. Jika dia terjerumus dalam perbuatan buruk tadi dan mencemarkan nama baik ayahnya, aku mengetahui tidak mungkin ada orang seperti itu yang menyukai perbuatan seperti itu. Namun, jika orang dinisbahkan kepada ayahnya, akan dikatakan oleh orang, dia adalah anak si Anu, anak si ini, melakukan keburukan. Jadi, yang melakukan keburukan anak, tapi yang tertimpa tuduhan adalah ayahnya juga. Begitu juga, orang yang masuk ke dalam jemaat ini, dia tidak memperhatikan akhlaknya, malah bertentangan dengan ajarannya, maka dia akan dicengkeram oleh Allah Ta'ala, karena dia tidak hanya memasukkan dirinya ke dalam kehancuran, bahkan dia pun akan memahrumkan orang lain dari mendapatkan kebaikan. Jika orang lain melihat keburukan dalam diri kita, maka orang itu akan makin terjauh dari jemaat ini, tidak akan mendekat. Dan mahrum, luput dari kemuliaan dengan bergabungnya ke dalam jemaat. Jadi, sebatas dengan potensi kalian, minta bantulah kepada Allah Ta'ala dan berusahalah untuk meninggalkan segala keburukan. Di mana ada kesedihan, maka berdoalah kepada Allah Ta'ala, angkatlah tangan, karena tangan yang diangkat dengan penuh kekhusyuan pasti tidak akan kembali dengan tangan kosong. Kita katakan dengan penuh pengalaman, ribuan doa kami telah dikabulkan dan tengah dikabulkan. Beliau bersabda, ini adalah suatu hal yang pasti. Jika ada orang yang tidak memiliki rasa simpati kepada umat manusia lainnya, berarti dia adalah kikir, pelit. Jika aku melihat ada kebaikan di suatu jalan, maka adalah kewajibanku untuk menyeru orang lain untuk mendapatkan kebaikan itu. Saya tidak peduli apakah ada yang mau mengamalkan ataupun tidak. Lalu, beliau al-Islam bersabda, sebelum manusia bermujahadah, bekerja keras, berdoa, maka keburukan tidak akan hilang dari diri kita. Sebagaimana Allah telah berfirman, Inna Allah la yugayiru ma biqawmin hatta yugayiru ma bianfusihim. Yakni Allah Ta'ala tidak menjauhkan musibah di dalam suatu kaum sebelum kaum tersebut berupaya untuk menjauhkannya. Belum bekerja keras, bagaimana bisa akan tercipta revolusi? Ini adalah sunnatullah yang tidak akan berubah. Walan tajidali sunnatillahi tabdila. Jadi, jemaat kita atau siapapun, dia dapat menciptakan revolusi akhlak jika disertai dengan mujahadah dan doa. Jika tidak, tidak mungkin. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk melangkah di atas sunnah Rasul dan memperbaiki akhlak kita dalam berbagai kondisi supaya lebih baik lagi. Semoga standar akhlak kita demi untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala, bukan untuk riya. Dan semoga simpati kepada makhluk timbul dalam hati kita dan standar ketakwaan kita tinggikan, dan kita telah beriman kepada Imam Zaman. Pemikiran kita hendaknya senantiasa, semoga amalan kita sesuai dengan Islam dan
dan jangan sampai mencemarkan nama baik Islam dan Rasulullah SAW dan Masih Maud SAW. Semoga kita menjadi orang-orang yang menyebarkan ajaran Islam yang hakiki. Dan semoga kita dapat memberikan kesan yang baik kepada dunia. Dan lebih dari itu, semoga standar akhlak kita dapat senantiasa berupaya untuk meningkatkan akhlak kita dan tunduk di depan Allah Ta'ala. Dan memohon kepada Allah Ta'ala untuk mendapatkan hal itu. Amin. Setelah salat Jumat, saya akan memimpin salat jenazah gaib Syekh Abdul Majid Sahib, putra dari Syekh Abdul Hamid Sahib, Halka Defense, Karachi, pada 15 Februari, wafat pada usia 85 tahun. Jemaat bermula dari kakek beliau, dari Jalandhar, yang pernah Masih Maud Islam sebutkan nama beliau dalam kitab Anjami Atham, dalam daftar 313 sahabat, 200 ke-22 nama beliau. Pada tahun 29, beliau lahir di Jalandhar, di Talimul Islam College, lulus FSC dan MSc di College Lahore. Dan pada tahun 51 sampai 53, beliau di Sadr University di UK di sini, Meteorological. Setelah itu di Karachi, beliau berkhidmat di jemaat sebagai Sekretaris Jaidah, Sekretaris Imdad Committee, Naib Sadr, Naib Amir Karachi, dan di Majelis Tahrik Jadid sebagai member. Di antara putra-putri beliau ada satu putri, Salmah Tariq, dan Tariq Sejah Sahib, satu putri, cucu beliau menulis bahwa sejak kecil beliau tinggal di dekat orang-orang suci di Kadian, memiliki jalinan yang khas dengan orang tua. Ujian bahasa Inggris di matrix beliau tidak bagus hasilnya. Beliau datang dari arah masjid, berjumpa dengan Syekh Syar Ali Sahib radhiyallahu ta'ala anhu. Maulana Sahib bertanya mengenai ujian beliau. Beliau mengatakan ujian bahasa Inggris tidak baik. Lalu sahabat tadi mendoakan beliau, mengangkat tangan, berdoa dan mengatakan, "Anda akan lulus nanti," katanya. Setelah doa itu, "Dalam setiap ujian saya selalu lulus," kata. Kondisi, beberapa kondisi menimpa beliau, apakah itu kesulitan, kemudahan. Setelah pergi dari sini, beliau pun bekerja di berbagai bidang, dan karena perentangan kepada jemaat atau karena beliau dikeluarkan dari pekerjaan beliau, akhirnya beliau mulai berbisnis. Dan beliau berjanji, selain dari untuk biaya pribadi dan keluarga, saya akan sering untuk mengorbankan untuk jemaat. Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau sampai akhir hayat, beliau bisnis, membuka industri, pabrik, keuntungan yang didapatkan beliau kurbankan di jalan jemaat sangat banyak sekali. Pada zaman Huzur ke-4 juga, ketika beliau mendirikan MTA, pada saat itu beliau almarhum segera menyumbangkan 2 miliar lebih kurang rupiah. Lalu ada pemikiran untuk mendirikan masjid di suatu negara di Eropa. Sebelum dicanangkan program tersebut, dia masih di Rusia, ada rombongan dari Rusia sedang berbicara dengan Huzur ke-4 saat itu untuk program pembangunan masjid. Pada saat itu, sebelum dicanangkan oleh Huzur, almarhum langsung menyumbangkan, dan sehingga private secretary menyampaikan kepada Huzur bahwa almarhum telah menyumbang sejumlah uang kepada jemaat untuk pembangunan masjid ini. Dan Huzur pun memuji hal itu.
Mubalik di sana menulis pada tanggal 28 Mei peristiwa Lahore, pensyahidan di Lahore. Suatu ketika saya pergi ke kantor, katanya di sore hari, di sana sekretaris mal sedang menuliskan di kuitansi canda banyak sekali. Saya melihat, apakah Anda melakukan kesalahan, katanya. Sekretaris mal menjawab, almarhum barusan datang untuk menyumbang untuk Bilal Fund sekitar 2 miliar. Jadi begitu banyak sumbangan beliau untuk proyek-proyek jemaat. Beliau sangat sederhana mengarungi kehidupan, tidak nampak bahwa beliau memiliki kekayaan yang begitu banyak. Beliau seorang pemilik 2 pabrik, 2 industri yang besar, seorang yang kaya, tidak nampak dalam diri beliau. Begitu sederhananya beliau. Setelah beliau memenuhi untuk kebutuhan keluarga, beliau serahkan untuk jemaat, dan beliau pun mewasiatkan semoga bahwa harta jaidat beliau untuk diserahkan kepada jemaat. Semoga Allah telah meninggikan riwayat beliau, dan semoga putra-putri, cucu-cucu beliau diberikan kesabaran dan diberikan taufik untuk dapat melangkah di atas kebaikan almarhum. Setelah salat Jumat akan dilaksanakan salat jenazah gaib. Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله